get it back. Sempat heboh, Baim Wong giveaway pakai sponsor. Raffi Ahmad ikut buka suara. Baim Wong sempat menjadi perbincangan lantaran konten giveaway di channel YouTube miliknya yang ternyata dari sponsor. Raffi Ahmad pun ikut menanggapi hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu, sempat heboh perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Baim Wong. Nikita pun sempat menyindir dan meremehkan soal konten giveaway milik Baim yang ternyata dari sponsor. Raffi Ahmad yang merupakan sahabat Baim Wong pun ikut buka suara mengenai hal tersebut. Hal itu diungkapkan Raffi dalam video terbaru di channel YouTube miliknya, Rans Entertainment. Awalnya, video tersebut membahas mengenai Baim yang berhasil mendapat 2 rekor muri dari konten giveaway tersebut. Bapak satu anak ini mendapat piagam rekor muri atas pembagian hadiah secara estafet dengan penonton terbanyak dan pembagian hadiah secara estafet terlama melalui YouTube. Dalam kesempatan itu, suami Paula Verhoeven ini bertanya kepada Raffi Ahmad perihal konten giveaway miliknya. Maklum, dia sempat dinyinyiri Nikita Mirzani karena membuat konten giveaway namun pakai uang sponsor. Giveaway sama sponsor boleh nggak? Tanya Baim Wong dalam video yang diunggah Kamis 16 Juli. Bos Oke Bos itu pun secara jelas menganggap giveaway dengan sponsor sah-sah saja dilakukan. Suami Nagita Slavina itu kemudian menjelaskan bahwa tidak cuma YouTuber yang membuat giveaway pakai sponsor. TV pun demikian. Ayah satu anak ini merasa tidak ada yang salah mengingat niatnya adalah baik bagi-bagi hadiah. Boleh, gue bilang kok sama semuanya yang namanya giveaway. Jangankan YouTuber, sekelas TV besar aja nih, tergantung niatnya nih, kita kan mau berbagi. Sebenarnya gak masalah, pungkas Raffi Ahmad. Mungkin ada teman-teman yang gak tahu atau mungkin berpikiran lain. Gak apa-apa, yang penting kita cinta damai. Biarin aja yang penting rame dan trending. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani sempat membuat heboh sosial media karena menyindir seorang artis yang akhirnya diketahui sebagai Baim Wong. Bahkan Nikita sempat membongkar aib Baim, termasuk tentang giveaway dari sponsor tersebut. Meski begitu, Baim terlihat hanya menanggapi seperlunya tingkah Nikita dan berusaha tetap berkepala dingin.